Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Cak Lukman. Kali ini saya mau belajar pruning ya guys ya. Ini saya punya bahan surut ya guys ya, yang waktunya sudah kita wiring atau kita kawat. Oke, silahkan saksikan bagaimana kelanjutan nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini saya punya bahan serut ya guys ya, yang gayanya itu penjing, gaya tidur ya, penjing ya. Nah, ciri-cirinya gini guys, kalau ini kan apa itu cabang pertama ya guys ya. Kalau warnanya putih, cabang yang kedua atau anak cabang yang kedua warnanya putih juga sama seperti ini. Nah, itu harusnya ya sudah waktunya untuk dikawat atau diwiring. Ini banyak. Ini saya dapat ini di lokasi bawahnya pohon bambu guys ya. Di bawahnya pohon bambu ini guys. Ini ya sekitar pendek lah sini. Ini pendek guys. Enggak ada akarnya lagi itu. Tapi subur. Tuh subur nih. Daripada temannya ini subur ini. Oke, kita lanjutkan wiring, anu pruning dulu. Habis pruning nanti wiring. Oke. Baiklah, kita pruning dulu guys ya. Pruning dulu. Baiklah, kita akan lanjutkan kembali yaitu wiring atau pengawatan. Oke guys, ini sudah selesai pruning dan wiring ya. Ini tinggal kalau sudah di pruning sama wiring, kita simpan di tempat yang teduh dulu agar penyesuaian antara apa itu penyesuaian penguapan pada ranting biar tidak stres gitu. Sebenarnya ini masih banyak nih ya, ada yang dipotong-potong itu juga
Tapi ini biarlah saya ginikan dulu, nanti prosesnya 1 minggu itu kedepannya gimana gitu. Iya, Pak Supri gak rini-rini, cari bolang, gak bolang-bolang. Oke, jangan lupa ya, subscribe, like, serta komennya di channelnya Cak Lukman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dulur-dulurku, teman-temanku, sahabatku. Salam rahayu.